Projek berimpak tinggi di Tenom bakal dilaksana hasil lawatan kerja Perdana Menteri ke Sabah. Perkembangan lanjut bersama rakan penyampai Muhammad Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan, Suaran. Baik dia. Lawatan kerja dua hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Sabah bakal mencipta sejarah kerana ia menjadi titik tolak pelaksanaan sebuah projek mega yang dinanti-nantikan penduduk negeri ini. Projek mega berimpak tinggi itu bakal mengatasi masalah bekalan elektrik dan bekalan air negeri dalam jangka masa panjang. Wartawan Mulih Gobong ada butirannya. Perdana Menteri dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira pukul 9 malam ini. Daerah Tenom dan Penampang menjadi tumpuan lawatan Perdana Menteri kali ini. Seawal 8 pagi esok, Datuk Seri Anwar akan berlepas ke daerah Tenom dengan pesawat khas. Beliau dijadual menyempurnakan upacara pecah tanah, empangan hidroelektrik Ulu Padas dan skim bekalan air Ulu Padas Kemabung kira-kira 9.30 pagi. Pembinaan empangan bernilai RM4 bilion di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini mampu mengatasi masalah bekalan elektrik di Sabah apabila ia siap sepenuhnya pada tahun 2030. Empangan ini mampu membekalkan tenaga elektrik berjumlah 187.5 MW. Akan memberi nilai tambah kepada output masa kini, pengeluaran semasa elektrik keseluruhan Sabah itu 1,100. So, 187.5 MW ini akan memberi manfaat kepada keseluruhan negeri Sabah. Empangan hidroelektrik Ulu Padas dan skim bekalan air Ulu Padas ini dibina di Sungai Meligan Sepitang melibatkan kawasan seluas 4,095 hektar. Ia menggunakan sumber air Sungai Meligan sehingga ke Sungai Padas Ulu Temani Kemabung sebagai pusat penjanaan kuasa elektrik. Projek kendalian Sabah Energy Corporation ini juga bakal mewujudkan 3,000 peluang pekerjaan. Kini, terdapat dua stesen jana kuasa hidro di Tenom, iaitu di Kampung Pangih yang membekalkan sehingga 66 MW elektrik dan jana kuasa Telekosang Kemabung yang membekalkan 40 MW elektrik. Pada sebelah petang, Perdana Menteri akan merasmikan Karnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan HPPK 2023 di Buhaban Square Penampang. Karnival tiga hari yang bermula esok merupakan anjuran Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi. Saya mengambil kesempatan ini ingin menyeru kepada semua penduduk di daerah Pinampang ini dan sekelilingnya dan juga penduduk di negeri Sabah untuk sama-sama meraihkan HPPK ini kerana ini ada julung-julung kali diadakan di negeri Sabah dan juga di daerah Pinampang. Kira-kira 3,000 pengunjung dijangka memeriahkan karnival tersebut yang menyediakan lebih 255 gerai jualan dan pameran. Konsert yang menampilkan artis tempatan serta cabutan tiket bertuah merupakan antara tarikan karnival HPPK 2023. Sejurus selepas majlis tersebut, Perdana Menteri akan meneruskan lawatan kerja ke wilayah Persekutuan Labuan. Laporan Muli Gebong, RTN. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah menjalankan beberapa inisiatif bagi memperkasa warga emas di negeri ini. Ia bertujuan memastikan kebajikan warga emas terus terpelihara. Menteri berkenaan Dato' James Ratif berkata antara usaha yang diambil termasuk membina kompleks bersepadu orang kurang upaya OKU dan warga emas di Inanam. Katanya projek pembangunan rancangan Malaysia ke-12 bernilai RM22 juta itu dijangka siap tahun depan. Kompleks berkenaan akan menyediakan perkhidmatan penjagaan berbayar kepada warga emas dan OKU. Beliau berucap demikian sempena sambutan Hari Warga Emas Peringkat Negeri Sabah 2023. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Maria Chong.
Menurut Dato' James, Jabatan Kebajikan Am Sabah juga menyediakan 3 rumah perlindungan dan penjagaan warga emas yang tidak mempunyai waris. Ia melibatkan rumah warga tua Sri Pritchett, rumah warga tua Sandakan dan rumah warga tua Tawau. Selain itu, terdapat 21 buah pusat aktiviti warga emas pawai di negeri ini bagi menggalakkan warga emas menjalankan aktiviti dalam komuniti sekaligus menjalani kehidupan yang sihat, aktif, produktif dan positif. Setakat November lalu, seramai 5,980 warga emas menikmati perkhidmatan yang ditawarkan pawai. Sambutan Hari Warga Emas Peringkat Negeri Sabah 2023 disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Dato' Mahirudin. Seramai 150 warga emas dari pawai seluruh negeri diraih serta diberikan titipan pemberian kasih sumbangan Mutiara GRS dan Puspanita Cawangan Sabah disampaikan Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni. Penyedia infrastruktur sambungan dan digital negara Telekom Malaysia, TM Sabah, kini dalam proses menggantikan kabel tembaga dengan kabel gentian optik. Proses penggantian telah mencapai 90% dalam usaha mengatasi masalah kecurian kabel yang berlarutan. Pengurus Besar TM Sabah, Datuk Zainal Muhammad Amin berkata, sebanyak 16 tangkapan dibuat membabitkan kecurian kabel milik syarikat itu dicatat sepanjang Januari hingga November tahun ini. Kejayaan itu hasil usaha gigih unit pengurusan sekuriti pencuri kabel yang menjalankan pengawasan berterusan. Menurut Datuk Zainal, beberapa lokasi panas dikenal pasti menjadi tumpuan kegiatan tersebut iaitu Likas dan Inanam di daerah Kota Kinabalu, Tanjung Batu, Batu Empat Tawau dan Jalan Simsim Sandakan. Katanya penggunaan kabel gentian optik juga selaras saranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk menamatkan penggunaan kabel tembaga menjelang tahun 2025 sekaligus meningkatkan kualiti perkhidmatan. Jadi selepas ini tidak ada, kita berharap tidak ada lagi kecurian kabel ya, yang akan berlaku yang melibatkan kabel copper ini. Datuk Zainal ditemui media sempena Majlis Apresiasi TM Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Majlis ini bagi menghargai jasa anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, pegawai TM serta media yang banyak membantu TM Sabah dalam membendung masalah kecurian selain menyebar maklumat terkini agensi itu kepada rakyat. Pewujudan Taman Warisan Sandakan bakal merancakkan lagi aktiviti pelancongan daerah apabila ia dibuka kepada orang awam kelak. Taman berkonsepkan hutan dalam bandar itu hasil usaha Jabatan Perhutanan Sabah yang turut mengekalkan bahan bersejarah. Wartawan Maznan Yunus ada butirannya. Mula dibina pada tahun 2001 sempena program restorasi hutan, taman yang terletak di belakang bangunan ibu Pejabat Perhutanan Sabah ini menyediakan beberapa tarikan yang pasti memukau pengunjung. Antaranya landasan lokomotif pembalakan yang merupakan peninggalan sejarah yang digunakan pada era 80-an. Kami sudah ada history sejarah ini penggunaan lokomotif kereta api dulu digunakan untuk mengangkut balak dan kami dapat kekalkannya dengan derma daripada syarikat yang beroperasi menggunakan lokomotif pada era 80-an itu. Sesuai dengan konsep hutan dalam bandar, taman buatan manusia ini turut dilengkapi taman rusa yang menempatkan 11 ekor haiwan pemamah biak ini. Bagi pencinta burung, Taman Warisan ini turut menyediakan 3 buah menara peninjau. Ia bagi memudahkan pengunjung melihat pelbagai spesies burung, termasuk spesies burung enggang, burung helang dan burung hantu yang jarang ditemui di tempat lain. Lebih 200 spesies pokok turut ditanam di sini yang diselenggara dengan rapi bagi memastikan ia sentiasa bersih dan segar. Kita pruning dia, cantik dia, kasih lurus supaya dia lebih mantap lagi. Ya. Kalau macam sekarang ini pun boleh nampak sudah, tidak ada pokok-pokok yang buit-buit semua pun rata habis semua. Pada masa ini, taman yang turut dilengkapi pelantar pejalan kaki, Taman Epifit dan Taman Orkid ini hanya dibuka kepada pemohon untuk tujuan pembelajaran dan penyelidikan. Mungkin dalam tempoh 2 tahun dari sekarang, selepas semua kemudahan kami rasakan mencukupi untuk program-program pendidikan alam sekitar dalam masa yang sama, rekreasi untuk keluarga, sudah pun ada di sini, maka insya Allah kami akan membukanya.
Perwujudan taman ini umpama serampang dua mata dalam usaha mengimbangi kelestarian alam semula jadi sekaligus sebagai tarikan pelancong. Taman Warisan Senekan mampu menjadi pusat pelancongan yang akan mendatangkan dan meningkatkan ekonomi yang ada di daerah Senekan ini. Selain itu, pemandangan yang hijau ini akan membantu merehatkan minda kita. Saya Mazda Yunus untuk RTM. Baik, setakat ini perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Dia. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Dia, silakan. Baik, terima kasih. Suaran langsung dari Sabah.